Ini kan bahasa Uli. Ya, ini Uli tok ya. Nah. Ini dashboard semua dicopoti. Nah, ini setelah pipa dicopot, ini baru dicopot. Nah, ini sudah tidak ada bautnya lagi. Bautnya sudah tidak ada. Ini tinggal diangkat. Nah, ini copot. Jadi yang terkait hanya di situ, di ekspansinya itu baut 10-an satu. Lainnya di pangkon ini tidak ada. Pangkonnya cuma ini. Ini dua. Ini sudah dicopot, ini copot. Nah. Ini sudah tercopot calling coilnya. Jadi masalahnya ini freonnya habis, tapi agak lama. Habisnya itu sekitar 1-2 bulan. Nah, untuk mengetahui bocornya itu hanya gampang. Ini tembus oli, ini ada olinya ini. Nah, ini. Ini kalau sudah merembes oli, ini dikatakan bocor ya enggak bocor, tapi merembes. Jadi beda antara bocor sama merembes. Jadi bocor itu 1-2 hari atau berapa jam itu habis. Tapi ini berbulan-bulan, masih 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini dites juga enggak kelihatan. Cuma di sini ada bekas oli, pasti ini. Nah, ini. Ini kan basah oli. Ya, nah, ini oli tok ya. Nah. Solusinya diganti nah, baru. Ini. Nah, solusinya ganti baru. Oke, gitu. Baru murah ini. Ini yang merek Colgear ya sekitar 500-an. Yang untuk yang Sigma cuma 450. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan. Ini yang depan. Depan ini ekspansinya sini. Ini lubang anginnya yang dari depan. Ini udara dari depan. Nah, kita masukkan. Hati-hati, natap pocong ini. Jadi kalau ganti itu spot semua. Ini nanti kalau masukkan jangan lupa itu buangan air itu. Buangan air ini harus ini harus mancep. Full bongkar dashboard. Ya. Proses penataan. Nah, ini pipa-pipanya, ini noknya ini. Nah, ini sudah tertata ini masuk. Klik. Kalau masang baut jangan sampai ketinggalan atau bautnya itu turah atau sisa. Ini berarti kan ada yang tidak kebaut, nanti di dashboard itu berisik suaranya. Ini cara pemasangan lubang hawa. Belum pasang, kita bersihkan dulu.
kadang sering menanyakan ini double blowernya Livina. Jadi Livina enggak pakai blower, cuma ini blowernya disalurkan ke belakang. Ini lubang anginnya. Nah, ini dua kanan kiri. Ini masuknya di sini. Nah, ini. Nah, ini salurannya ke belakang, sini lewat sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini tembusnya sini. Ini. Kalau di Livina hanya pakai skrup-skrup kecil itu. Ini masukkan dulu. Jangan sampai ada yang terjepit, ini kabel speedo.